pintar banget dari kemarin, lucu, aneh, bukan aneh apa ya, bingung aja kadang gitu anak umur 6 tahun gitu ya, tapi udah bisa kayak tua gitu. Belum, masih mengikuti prosesnya aja. Masih datang aja Senin, Kamis gitu. Ya, nanti kita lihat ke depan ya. Sementara kan masih proses penyidikan. Iya. Kita jalanin dulu proses wajib lapor ini Senin, Kamis. Sampai kapan sih Bang ini kalau boleh tahu? Sampai selanjutnya. Nanti, selanjutnya nunggu kabar dari pihak penyidik sampai berkas lengkap. Sama enggak tahunya. Sama masih. Okay. Iya. Kalau ganjel, bukan ganjel ya, lebih ke iya abis ini apa ya next step-nya, kan sama sekali nggak tahu. Jadi tapi ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Kalau difokusin ke ganjelnya dan segala macem malah jadi nggak bisa produktif ngapa-ngapain gitu. Jadi ya tetap aja berjalan seperti yang bisa dikerjain aja gitu. Udah terbiasa saat ini. Udah, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan sih. Yang pasti kan dari awal penting, kita sudah sepakat untuk mengikuti proses ini secara kooperatif. Iya. Itu aja kita ikutin. Jadi kita ini aja lebih fokus buat apa yang bisa dikerjain sekarang. Fokus menikmati berkat yang ada sekarang. Bisa sama Gempi, bisa sama keluarga, bisa masih dikasih kesempatan bekerja, gitu-gitu aja sih. Enggak sih, emang dia tuh udah lama ngeliat saya puasa kan, dari udah lama sih, udah setahunan ini emang rutin setiap bulan ada puasanya sedikit-sedikit, cuman dia nggak ngeh kan pas, enggak sih, cuman maksudnya nggak kepengen ikutan, cuman kemarin ada teman-temannya, anak-anaknya tim aku tuh pengen, mereka juga belajar puasa, jadi dia kayak kepo pengen sekalian. Aku bilang kalau Gempi nggak harus puasa, mereka kalau teman-teman Gempi memang wajib belajar puasa. Terus dia bilang, tapi mama puasa, aku juga mau gitu. Aku sih curiga dia sekalian, karena dia kan emang susah makan. Jadi aku curiga dia emang sekalian ambil untung kesempatan biar gak usah makan. Tapi kan kalau dia udah ngomong gitu ya, kita gak ada alasan ngarang juga. Jadi biar aja dia belajar aja ya, gak apa-apa. Tapi bilang tahannya gak cuma lapar, tapi juga tahan emosi, tahan nonton TV banyak-banyak gitu kan, tahannya dia kan, nafsunya dia kan gitu. Iya, tapi sebel-sebel gitu disuruh tahan nonton TV. Cuman kita kasih di weekend aja supaya kalau makan sahur pagi kan gak ganggu aktivitas dia sekolah di siang gitu. Itu aja sih. Sebenarnya sih aku gak maksud, cuman karena anaknya minta, ya udah gitu. Memang di, walaupun aku bukan muslim juga kan, memang bisa juga kalau mau ada berpuasa gitu-gitu, memang ada juga. Jadi ya gak apa-apa lah kalau dia mau secara dini, dari dini. Cuman diajarin bahwa gak hanya cuman gitu doang, ada berdoanya, ada nyanyinya, berdoanya, pas segala macam. Dia ikutan juga kemarin. Lucu deh, pas lagi mau buka puasanya kan aku masih di jalan, terus aku dikirimin orang rumah, dia minta, aku sebelum makan mau nyanyi dulu. Terus dia nyetel lagu di YouTube, nyanyi gitu-gitu. Terus doa jengking-jengking, lucu banget. Ngopi paste gitu. Jadi ya udahlah, lucu lah menerapkan dari dini kan. Iya, kalau Gempi mah pinter banget dari kemarin, lucu, aneh, bukan aneh apa ya, bingung aja kadang gitu anak umur 6 tahun gitu ya, tapi udah bisa kayak tua gitu, bersyukur. Iya, enggak lah, malah Gempi kalau dulu masih, Karen masih sering main, itu ya, aku mau ke Andara, mau Karen, iya boleh banget. Asal enggak, aku kadang malah enggak enak sama Karen, ya ganggu enggak dia kerja apa itu, Gempinya nelpon melulu gitu. Iya, cuman udah enggak terlalu sering juga sekarang. Wah, itu mah udah dari kemarin. Emang mereka kan teman-teman kayak gitu aja sih gitu. Oke. Kak Gisel, terakhir soal ini kan rapat udah fix, punya Ade nih. Iya. Si Gempi nanya juga nggak? Gempi udah tahu. Aku kemarin ketemu Gigi bilang, Gempi tahu nggak ini Mama Gigi lagi punya baby? Udah tahu. Aku dari Alma gitu, udah tahu duluan. Tahu dia tahu. Excited gak mungkin dia? Nggak gemes sih Gempi, soalnya sempet ada masanya juga bawel kan. Punya mau baby sister lah apalah, tapi udah ditanya udah nggak mau lagi katanya. Nggak, aku takut diilerin katanya. Ya udah, seneng punya adeknya orang aja. Oh gitu. Iya. Cepet nanya mungkin pengen punya adek juga gitu. Iya, lalu-lalu. Cuman aku suka bercandain kan.
aku mau yang benar, nggak mau yang beli di pasar gembrong, kata dia. Aku bercandain tuh. Iya, tapi sekarang udah nggak mau tuh, katanya takut dealerin. Ya udah. Kalau itu kan kita sebagai manusia nggak bisa tahu masa depan gimana, nggak bisa ngatur-ngatur gimana juga. Terus sekarang juga posisi kehidupannya kan sudah ada porsinya masing-masing, bekerja samanya untuk membesarkan Gempi. Tapi untuk urusan relationship-nya, yang sekarang pastinya melakukan yang terbaik sebagai tanggung jawab aku. Di sini, semuanya aku jalani dengan paling baik. Nanti kan masa depan yang seperti apa, biar yang di atas aja yang akhirnya menentukan gitu. Kita sih yang penting baik aja gitu ke semuanya gitu. Oke, okay. Makasih. Thank you, Mbak. Terima kasih.